وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ Musyrikin sendiri pun pernah mengatakan perasaan sebagai tersebut di dalam surat 25 Al-Qur'an ayat 32. Di dalam ayat itu disebutkan bahwa kaum musyrikin bertanya-tanya, mengapa Al-Qur'an diturunkan tidak sekaligus jumlatan wahidatan. Lalu Tuhan Allah SWT menyatakan sebabnya, yaitu supaya lebih mantap ayat-ayat itu dengan bacaan yang amat teratur sekali. Hal ini dapat kita misalkan dengan kejadian di diri kita sehari-hari di dalam mempelajari ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang bahasa atau ilmu yang lain. Walaupun misalnya sesuatu bahasa telah kita hafal kalimat-kalimatnya satu persatu, sebab telah kita pelajari sekaligus, barulah ia akan mantap dalam pikiran. Apabila kita telah menghadapi kejadian itu sendiri dan dialami, itulah sebabnya maka orang merasa amat penting mengadakan research, yaitu penyelidikan ilmu pengetahuan dengan seksama, dengan menghadapi satu kenyataan. Meskipun telah belajar bahasa bertahun-tahun, barulah akan mantap kalau tinggal di negeri yang empunya bahasa itu agak sekian bulan. Jadi di dalam ayat 32 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Azhar. Masih di permasalahan hikmah berkaitan dengan nuzul Al-Qur'an di Makkah dan juga di Madinah, bahwasanya hikmah dari kenyataan tersebut dengan berangsurnya turunnya ayat-ayat atau surat-surat, hikmahnya adalah agar mantap dalam pikiran dan jelas, tidak membebankan Rasulullah dan juga umat dengan beban yang tidak bisa mereka tanggung. Ya. Orang musyrikin sendiri pun pernah menyatakan perasaan sebagai tersebut, yaitu kenapa kok diturunkan berbagi-bagi, tidak langsung semuanya. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Kata Allah Subhanahu wa taala, وقال الذين كفروا, dan orang-orang yang kafir berkata, لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, mengapa tidak sekiranya diturunkan atas dia, atas Muhammad, Al-Quran jumlatan wahidah, langsung seabrek, satu letingan, langsung satu turunan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan hikmahnya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ya, begitulah yang Allah inginkan turunnya Al-Quran mufarraqa, yaitu terpisah-pisah, berangsur-angsur. Untuk apa ya Allah? Linutsabbita bihi fuada. Agar kami menenteramkan, menetapkan, meneguhkan dengan kenyataan turunnya Al-Qur'an berangsur-angsur, apa yang diteguhkan, yaitu hati kamu wahai Muhammad. Waratalnahu tartila. Dan kemudian agar kami
yaitu di sini juga malaikat Jibril membacanya dengan suatu bacaan yang tertil. Nah, kata Buya Hamka rahimahullah, di dalam ayat itu disebutkan bahwa kaum musyrikin bertanya-tanya, mengapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus jumlatan wahidah? Lalu Tuhan, yaitu Allah, menyatakan sebabnya. Itu supaya lebih mantap ayat-ayat itu dengan bacaan yang amat teratur sekali. Jadi ini menunjukkan ta'lim Al-Quran itu tidak boleh tergesa-gesa. Ta'lim Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Ketika kita menghafal Al-Quran pun, membacanya tetap harus tartil. Dalam artian, walaupun cepat, tetapi jangan sampai kita menyalahi kaedah-kaedah tajwid. Begitu juga dengan mengajarkan Al-Quran dari sisi tafsirnya. Maka tidak layak untuk terlalu cepat. Dalam artian, pematerinya atau gurunya tidak mempedulikan kapasitas talibnya. Kan bisa jadi misal anda bicara cepat sedangkan antum agak sulit menangkap gitu loh, kok cepat-cepat. Tapi takutnya salah tangkap atau setengah-setengah atau bingung nanti ini apa sih maksudnya gitu kan. Padahal Al-Quran ditujukan untuk difahami dan pengajaran Al-Quran ditujukan untuk difahami. Ada perbedaan yang signifikan antara ta'lim ala akademik dengan ta'lim bebas majelis kajian, misal seperti ini. Kalau ta'lim ala akademik itu kan ada target pencapaian, ya. Kemudian para murid, thullab itu jumlahnya tidak sedikit. Nah, kalau di akademi biasanya atau seringkali anak kan juga sekolah dan kuliah di, maksudnya mempelajari ilmu syar'i sekolah dan kuliah, jadi mengalami sisi akademi, ya. Di kelas, karena target kurikulumnya itu harus sekian, pada semester ini harus sekian ayat sudah dibahas. Nah, ternyata kenyataan di lapangan tidak seideal apa yang tertera di silabus. Ya. Di silabus misalnya ayat surat An-Nisa ayat berapa? 100 dan 101 misalnya. Ditujukan pada thullab ini kelas fulan, kelas ini ya, semester ini selama satu sesi pelajaran 45 menit. Nah, ustadznya menjabarkan, tapi muridnya enggak semua paham, hanya sedikit yang paham, mungkin karena sulit ayatnya misalnya. Enggak cukup 45 menit. Tapi udah terlanjur. Harus selesai itu juga ayat itu. Nah, gurunya udah mengikuti silabus misalnya, tertib dengan silabus. Selesai, besok lanjut lagi ke ayat berikutnya. Enggak peduli yang kemarin berlalu. Atau mungkin gurunya atau ustadznya ini enggak tega. Ah, kalau misalnya saya lanjutin berarti ya sama aja saya enggak memahamkan anak-anak ini. Akhirnya hari berikutnya wassalam. Yang harusnya ayat 102 tetap membahas ayat 101. Ya. Nah. Akhirnya terbengkalailah. Maksudnya ini akan numpuk-numpuk jadinya tugas. Itu kalau di akademi. Tapi kalau freestyle, ya freestyle tuh majelis biasa seperti ini. Iya. Kalau majelis biasa seperti ini mudah. Alhamdulillah. Keuntungannya adalah antum dan ana, kita semua tidak dikejar oleh target. Gitu kan? Ketika misalnya pematerinya melihat wah ini talibnya nih ada yang pusing, maksudnya susah ini materi, dah cukup sampai sini dulu.
enggak dikejar target. Bisa aja nih Anda menargetkan satu hari atau satu pagi ini tafsir Al-Azhar satu halaman atau dua halaman mungkin dalam waktu 35 menit mungkin. Ya antum enggak puas nanti yakin. Enggak ada syarahnya, baca doang udah. Selesai. Itu sama dengan baca bareng. Ya bagus sih, cuman kan bukan itu yang dicari. Ya, enggak ditargetkan ketat banget ya. Itu kalau kajian lepas. Tetapi di antara sisi yang kurangnya adalah ya bisa aja khatamnya lama. Lihat, al-usul minil musul kita kajian usul fikih udah 40 pertemuan itu. Setengah kitab aja belum itu sebenarnya. Masih ada 2 jilid loh itu. Ya kan? Tetapi kan ibrohnya tuh sebenarnya kalau di kajian lepas kayak gini, nanti antum paham. Mumpung tulapnya baru segini. Ntar kalau misalnya di tahun berapa, 10 tahun lagi, tiap pagi bisa aja tulapnya satu masjid full. Oh iya, bisa aja. Oh kayak gitu kan udah gak bisa anaknya satu-satu. Jadi masih untung kalau model kelasnya freestyle, bebas, dan juga tulapnya belum banyak. Nah apalagi untuk dirosat-dirosat ayat Al-Quran ini kan ditujukan untuk apa? Supaya paham. Enggak satu hari patokannya 5 ayat misalnya. Wah, enggak kuat gitu. Ya. Jadi ya di sini alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Rabbil Alamin, Allah Al-Alim Al-Hakim, yang memberikan inspirasi kepada kita untuk mengajarkan tafsir sedikit demi sedikit ya. Ya. Alhamdulillah. Karena Anda juga pernah merasakan di akademi, ya. Maksudnya di kampus, di sekolah dengan adanya silabus untuk dosennya ini harus ditargetkan kayak gini-gini, Allah banyak terbengkalai. Dan kemudian murid-muridnya jadi enggak peduli ya. Kenapa? Karena aduh, kita boro-boro paham bagian ini udah lanjut lagi demi mengejar target silabus. Iya. Terus kemudian ya karena kuliah ya udah nanti sisanya kalian baca sendiri di rumah ya Allah. Gitu kan? Itu sisi negatif dari akademi. Iya, seperti itu. Membuat kurikulum kadang-kadang juga enggak berpikir tentang itu. Yang penting jadi gitu satu semester. Ya. Baik. Hal ini dapat kita misalkan dengan kejadian di diri kita sehari-hari di dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan tentang bahasa atau ilmu yang lain. Walaupun misalnya sesuatu bahasa, itu misalnya bahasa Indonesia nih, telah kita hafal kalimat-kalimatnya satu persatu, sebab telah kita pelajari sekaligus, barulah dia akan mantap dalam pikiran apabila kita telah menghadapi kejadian itu sendiri dan dialami. Paragraf berikutnya ini berkaitan dengan ketercocokan antara ilmu dengan peristiwa yang kita hadapi. Suatu teori jika hanyalah sebatas teori tanpa dituangkan ke lapangan atau tanpa dipraktikkan, maka dia akan cepat lupa dan cepat hilang dan seperti tidak ada manfaatnya. Ya. Tetapi ketika suatu teori, suatu materi, suatu ilmu kemudian kita amalkan, kita praktekkan, dan bahkan bertemu dengan peristiwa yang kemudian kita mengeluarkan ilmu tersebut, maka pasti itu lebih terpatri lagi. Ya, itu yang dimaksud oleh Buya Hamka ini. Misal, itulah sebabnya, kata Buya Hamka rahimahullah, maka orang merasa amat penting mengadakan riset. Di sini tulisnya research. Ya, research jadinya riset. Yaitu bahas kalau Inggris, apa bahasa Arabnya. Bahas penelitian, yaitu penyelidikan ilmu pengetahuan dengan seksama dengan menghadapi satu kenyataan, yaitu di lapangan realita. Dulu kita misalnya belajar biologi, ya kalau misalnya sekadar ngelihat di kitab yang jadi kurikulumnya, itu hanyalah sekadar materi dan juga paling gambar daun atau gambar suatu binatang yang disebutkan dalam materi itu, maka selesai. Tetapi ketika misalnya tambahan berikutnya yaitu pak gurunya atau bu gurunya menambahkan dengan proyektor gambar dan tingkah laku hewan yang dimaksud, pasti itu lebih terpatri. Kenapa? Karena ada gambaran langsung
di kita, kita langsung tertarik. Lebih lagi kalau misalnya kita langsung ke kebun binatang, bertemu dengan hewannya langsung. Wah, ya, masya Allah Pak Dasyid ini. Ya, jadi itu riset, penyelidikan ilmu pengetahuan dengan seksama, dengan menghadapi satu kenyataan. Nah, misal nih. Misal, antum belajar hadis la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Ya, la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah Subhanahu wa taala melaknat rasi. Rasi ini orang yang nyuap, wal murtasi dan yang disuap. Yang memakan suap itu. Ya. Ditilang antum. Ah, dicegat sama polisi. Nah, itu kan lapangan itu, kenyataan. Sedangkan la'anallahu ar-rasi wal murtasi itu apa? Teori. Nah, ketika antum dicegat polisi, teringat hadis itu. Ah, teringat hadis itu, wah, ini langsung terngiang. Aduh, saya mau nyugup nggak ya? Hanya 50.000 doang nih. Selamat STNK saya, ya kan? Atau SIM saya. Nah, iya, disitulah. Ketika terlihat di lapangan, disitulah ilmu sebenarnya makin terpatri. Itu yang diinginkan oleh beliau, rahimahullah. Masih ada nggak tafsir Al-Azhar? Sudah nggak ada, Pak. Oh, Pak. Ada sih yang versi ini, Pak. Ini. Cuman enggak boleh dikasih. Ya, itu karena Bapak buka itu mungkin sebentar lagi kita selesaikan. Iya. Menghadapi suatu kenyataan. Meskipun telah belajar bahasa bertahun-tahun, misalnya antum belajar bahasa asing, bahasa Arab bertahun-tahun, barulah akan mantap kalau misalnya antum tinggal di negeri yang mempunyai bahasa itu agak sekian bulan. Antum belajar bahasa Arab udah 2 tahun, tak khusus. Belum pernah ke Saudi, belum pernah ke Mesir. Baru kemudian terasa mantapnya kalau misalnya antum ke Saudi. Atau minimal gak sampai ke Saudi, ke pesantren lah. Yang di dalamnya ngomongin bahasa Arab semua orang-orang. Nah, di situ atmosfernya kan kerasa tuh. Nah, gitu. Atmosfernya kerasa. Kalau misalnya belajar bahasa Arab 2 tahun di takhusus gitu kan. Tapi ketemunya nanti di rumah orang-orang itu juga pakai bahasa Betawi, bahasa ketoprak dan seterusnya. Hingga ini. Enggak nyambung. Walaupun antum fasih banget gitu kan. Nah, itulah ketika ilmu bertemu dengan realita itu penting untuk mentasbit ya ilmu kita. Nah, di situlah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Karena ayat-ayat itu adalah teori. Peristiwa itu adalah realita. Ketika teori bertemu realita, maka lebih apa? Lebih terpatri lagi di hati. Dan itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat sesuai dengan sabab nuzulnya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Ya enak jadinya. Teringat jadi sahabat, oh ayat ini turun ketika ini. Makanya ya Ibnu Mas'ud kan bilang, saya tahu semua ayat turun pas apa, tahu. Ya. Nah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oh, masyaallah. Di mana ya? Eh, Pak Habibie, antum tolong pangku sama. Ini ya sini. Enggak bisa. Ya? Ibu Mas Ari, sini lagi Mas Ari. Kayak
Wah, nggak tahu kalau segini, kalau tahu segini di dalam. Soalnya biasanya nggak segini. Alhamdulillah lah. Ya dinikmatin aja. Benar di situ, yakin. Itu nggak kata orang zaman dulu nggak boleh di pintu duduknya, ntar jodohnya nggak datang, nggak dapet jodoh. Khurafat. Fadzlan, Mas Ari, teruskan. Jadi di dalam ayat 32 daripada surat 43 itu terdapatlah dua hikmah. Pertama, untuk memantapkan tiap-tiap persoalan itu di dalam hati Nabi. Kedua, supaya ayat-ayat Al-Quran itu bisa dibaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Dan dengan turunnya semasa demi semasa itu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, amat pentingnya karena senantiasa ada hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya dari langit. Sedang kalau datang sekaligus, hanya sekali ketika turun itu sajalah hubungan beliau dengan langit. Oleh sebab itu, maka masa 23 tahun itu benar-benar beliau rasakan selalu adanya hubungan. Dan dirasakan pula oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap ayat turun dibacakan dengan seksama oleh Rasul. Lalu mereka terima dan mereka hafalkan dan mereka baca. Perkara pembacaan Al-Quran, sehingga Al-Quran telah menjadi nama dari seluruh surat itu, amat penting sangkut pautnya dengan keadaan umat yang didatangi itu sendiri. Terkenallah oleh dunia sekeliling pada waktu itu bahwa umat Arab Hijaz yang didatangi Rasul itu ialah umat yang ummi. Artinya sangat sedikit sekali, hanya agak seorang di dalam 1000 orang yang pandai menulis dan membaca. Tuhan pun telah mentakdirkan pula rupanya suatu hikmah yang tertinggi dari sebab keumian mereka ini. Sebab orang yang tak pandai menulis dan membaca, ingatan mereka amat kuat. Kita di zaman sekarang, setelah semuanya mahir menulis dan membaca, lemah ingatan menghafal. Sebab itu maka mata yang buta tidak menghalangi orang buat maju dalam ilmu pengetahuan yang meminta kecerdasan otak yang hanya bergantung kepada kekuatan ingatan. Takdir Tuhan telah berlaku bahwa umat yang ummi itu setiap Al-Quran turun seayat atau dua ayat, tiga atau empat ayat, ataupun satu surat sejak dibacakan oleh Nabi, mereka telah menghafalnya. Ada yang menghafal seluruhnya ke 114 suratnya dan ada yang sebagiannya. Sehingga tersebut di dalam Al-Quran sendiri bahwa suatu kali pernah Rasulullah SAW bergegas-gegas atau mendesak-desak kepada Jibril membaca mana ayat yang telah turun sebelum turun sambungnya, karena ingin hendak menghafalnya. Sebagaimana tersebut dalam surat 75 Al-Qiyamah. Tetapi dilarang oleh Tuhan dan disuruh beliau mendengarkan dan mengikutinya dengan bacaan yang sama. Ya, kemudian jadi di dalam ayat 32 daripada surat 43 surat 25 ini saya berarti salah, ini perlu dikoreksi lagi. Surat 25 itu Al-Furqan. Terdapatlah dua hikmah. Pertama, kenapa Al-Quran diturunkan secara munajjaman, itu secara berangsur. Pertama, untuk memantapkan tiap-tiap masalah persoalan di dalam hati Nabi. Ya. Kedua, supaya ayat-ayat Al-Quran itu bisa dibaca dengan benar-benar bacaan. Seperti antum belajar tajwid, belajar apa, itu kan gak mungkin langsung semua materi. Gak mungkin. Dan dengan turunnya semasa demi semasa itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun Madinah, amat pentingnya karena senantiasa ada hubungan dengan Rasul dengan cahaya dari langit. Yaitu ada hubungan berulang-ulang hubungannya sampai akhir hayat Rasulullah. Nah, kalau misalnya datang sekaligus satu paket Al-Quran, maka tentu jadinya apa? Hanya sekali ketika turun hubungan Rasulullah dengan apa yang di langit, itu hanya sekali. Kalau misalnya Quran diturunkan sekaligus satu paket. Nah,
dan dirasakan pula oleh sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu setiap ayat turun dibacakan dengan seksama Rasulullah. Dan para sahabat juga di antara mereka ada yang pernah melihat Rasulullah sedang turun wahyu padanya. Bukan melihat malaikat Jibril, bukan, tetapi melihat sikap Rasulullah sudah beda sendiri, keringetan. Karena memang setiap turunnya wahyu itu keras rasanya. Tetapi karena indahnya wahyu tersebut, Rasulullah SAW itu sampai menikmatinya. Bahkan pernah Rasulullah SAW pernah suatu ketika di dalam Sahih Bukhari, agak lama turunnya wahyu, maksudnya tidak jarak antara wahyu sebelumnya sampai sekarang itu udah lama nih belum turun wahyu. Nah, Rasulullah SAW itu kangen, kepingin dapat wahyu lagi, tidak sabaran. Nah, tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyunya. Jadi wahyu yang turun kepada Rasulullah itu berat. Sanulki alaika qawlan thaqila. Qawlan thaqila itu artinya perkataan yang berat. Itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lalu mereka terima dan mereka hafalkan dan mereka baca. Itu para sahabat Nabi menerima apa yang Rasulullah SAW bacakan, dihafalkan oleh sahabat-sahabat dan dibaca oleh mereka di keseharian atau di sholat-sholat mereka. Sekarang perkara pembacaan Al-Quran, sehingga Al-Quran telah menjadi nama dari seluruh surat yang ada di dalamnya. Jadi seluruh surat dari Al-Fatihah sampai Al-Nas itu semua satu nama, semuanya adalah Al-Quran. Amat penting sangkut pautnya dengan keadaan umat yang didatangi itu sendiri, yaitu sangat cocok Al-Quran itu datang atau diwahyukan kepada salah satu orang di bangsa Arab. Cocok. Nah, terkenallah oleh dunia keliling pada waktu itu bahwa umat Arab Hijaz, yaitu daerah Mekah, yang didatangi oleh Rasulullah itu adalah umat yang ummi. Artinya sangat sedikit sekali, hanya ada seorang di antara 1000 orang yang pandai menulis dan membaca. Itu ummi, buta huruf. Jadi ummi itu buta, bukan buta warna, buta huruf. Gak bisa baca dan gak bisa nulis. Disebut ummi karena seolah-olah baru saja terlahir dari perut emak. Yaitu disebut ummi karena seolah-olah baru terlahir dari perut ibunya, perut induknya. Nah, orang yang terlahir baru terlahir dari perut induknya atau perut ibunya itu pasti nggak bisa baca. Maka mereka, yaitu orang-orang Hijaz ketika itu, hampir semuanya, kalau kata Buya Hamka, bandingannya 1:1000 yang bisa baca. Wah, berarti dikit sekali, sangat sedikit. Nah, kalangan itu kalangan ummiyun. Sebagaimana juga disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Nah, Allah pun mentakdirkan pula rupanya suatu hikmah tertinggi dari sebab keumian mereka ini. Ya, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Sebab orang yang, ini salah satu hikmah dulu. Sebab orang yang tak pandai menulis dan membaca, maka dia akan mengandalkan ingatan. Iya. Karena darurat sudah. Ya, kalau misalnya nggak bisa nulis, nggak bisa baca, maka daruratnya apa? Pakai ingatan. Lebih buruk kalau misalnya nggak bisa nulis, nggak bisa baca, lupa-lupaan. Nah, itu parah itu, ya kan? Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kekurangan, Allah memberikan satu kelebihan yang lain yang tidak didapatkan oleh orang yang memiliki, yang dikurangi oleh Allah untuk mereka. Ibarat kiaskan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita jauh lebih pandai dalam menulis daripada orang-orang Arab ketika itu. Bahkan kita lebih mampu menulis tulisan Arab dibandingkan mereka, ya enggak? Tapi apakah kita hafalannya lebih baik dari mereka? Oh, enggak. Jauh sekali. Nah, jangankan jauh ke zamannya sahabat, zaman guru-guru kita, Pak. Ya. Coba bandingkan hafalan kita sekarang dengan guru-guru kita yang almarhum dulu, ya, guru-guru bapak kita, guru-guru nenek kita, kakek kita. Gak ada yang namanya handphone. Ngaji itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, mungkin kalau sekarang kita gak bisa baca lagi Al-Quran itu, Al-Quran cetakan Indonesia yang
hurufnya itu luar biasa itu. Ya, enggak bisa. Enggak bisa kita baca sekarang, anak-anak sekarang. Apa sih ini? Kok kayak gini? Tapi orang zaman dulu bisa dengan kesulitan. Ya. Bisa ngafalin. Ketika orang zaman dahulu tidak ada handphone, tidak ada internet, tidak ada ini itu gitu kan. Tidak ada selingan-selingan yang mengganggu. Mudah bagi mereka untuk menghafal. Ah. Tapi sekarang ketika kita bisa ngapain aja kelebihan kita ini? Kita bisa mengabarkan tentang sesuatu hal sampai yang di Inggris pun mendengar. Bisa itu, hebatnya di situ. Tetapi ternyata memori kita ada di laptop, ada di handphone. Tidak ada di SD card, ada di hard disk. Itu memori kita. Memori kita itu bukan ada di diri kita ternyata. Iya. Susah, beda. Tapi memang itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, itulah yang Allah inginkan. Maka orang-orang zaman sekarang maklumatnya banyak tetapi resapannya sedikit. Beda sama orang zaman dulu, mungkin aja maklumat mereka enggak banyak, tapi resapannya dalam gitu loh. Kenapa? Karena banyak dari orang dulu mendapatkan maklumat itu tidak mudah. Ibarat antum sekarang mendapatkan maklumat ini misalnya nih. Antum datang dari sana, dari Keranggan, dari Pondok Ranggon, dari mana gitu kan, kemari. Ada usaha. Coba bandingkan dengan misalnya ana yang datang ke rumah antum. Ngajarin antum misalnya. Mana yang lebih apa namanya berkah? Mana yang lebih tetap ilmunya? Yang pertama tadi datang. Kenapa? Karena udah usaha. Ada usaha. Nah, kesulitan-kesulitan itu sesuatu yang menjadi darurat bagi kita, itu malah justru hikmahnya besar. Hikmahnya besar. Gitu kan? Alhamdulillah. Orang ada yang belajar bahasa Arab, capek 2 tahun, 3 tahun belajar bahasa Arab, dihukum terus sama gurunya, sadis lagi ya Mas Arya. Suka dihukum, dijemur, oh gini gitu ya. Tugas, hampir tiap minggu ada aja tugas. Gurunya gak pernah mau memberi uzur. Gurunya tuh suuzon mulu gitu sama muridnya. Tapi jadi muridnya. Kenapa? Karena siksaan itulah membuat dia pintar. Makanya kadang-kadang tekanan itu membuat kita itu luar biasa jadinya. Iya. Lihat orang-orang yang mau skripsi, mau lulus tuh. Ya kan? Tertekan banget. Tapi akhirnya dia bisa itu membuat skripsi. Padahal gak terbayang sebelumnya. Orang bikin satu artikel aja, biasanya gak bisa apa-apa. Tapi karena tertekan, bentar lagi harus lulus, harus nikah, harus kerja. Nah, tekanan-tekanan itulah yang membuat dia mampu. Nah. Apa? Ada apa? Oh, nunjuk. Itu seperti itu. Lihat orang-orang yang enggak, orang-orang umi yang enggak punya, enggak bisa baca, enggak bisa tulis, ingatan mereka amat kuat. Kita nih di zaman sekarang, tahun 50-an ini beliau nulis, tahun 40-50-an. Berarti sekitar 60 tahun yang lalu atau 70 tahun yang lalu. Di zaman sekarang setelah semua yang mahir menulis dan membaca, lemah ingatan menghafal. Wah, padahal orang zaman dulu kita top hafalannya mereka dibandingkan dengan kita. Sebab itu, maka mata yang buta tidak menghalangi orang buat maju dalam ilmu pengetahuan yang meminta kecerdasan otak yang hanya bergantung kepada kekuatan ingatan. Pernah enggak kita membayangkan? Na'udzubillah, tapi pernah enggak membayangkan di masa tua kita tidak bisa melihat misalnya kecelakaan atau semacam, na'udzubillah ya. Cuman pernah enggak membayangkan gitu? Kemudian kita hanya bisa berbaring. Itu gimana tuh hidup itu? Gak bisa ngeliat apa-apa. Cuma bisa mendengar. Pasti kita akan bergantung pada pendengaran itu. Misalnya, tolong audio MP3 nyalain Al-Quran. Lihat nanti kelak akan hafal itu. Malah bisa lebih hafal daripada orang yang bisa baca. Subhanallah. Tuh. Kita lihat ada orang cacat, Pak. Ada orang cacat, dia cuma satu tangan. Tangan kiri gak bisa. Lihat tangan kanannya bisa melakukan segala hal yang belum tentu kedua tangan kita bisa melakukannya. Subhanallah. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekurangan, Allah memberikan kelebihan yang mungkin bagi orang lain tidak memilikinya. Subhanallah. Maha suci Allah ya atas semua. Ya Allah kehendaki ya. Sesungguhnya semua itu adalah kebaikan pastinya. Kemudian takdir Tuhan telah berlaku bahwa umat yang ummi itu setiap Al-Quran turun seayat atau dua ayat, tiga atau empat ayat, ataupun satu surat sejak dibacakan oleh Nabi, mereka telah menghafalnya.
ada yang menghafal seluruh dari 114 surat itu, ada yang cuma sebagiannya. Sehingga tersebut dalam Al-Quran sendiri bahwa suatu kali pernah Rasulullah menggegas-gegas, ya, terburu-buru atau mendesak-desak kepada Jibril, pengen cepat-cepat nih. Maksudnya Jibril belum selesai membacakan ayat full, itu Rasulullah sudah mengulangi ayat itu. Jadi pengen cepat-cepat hafal itu. Ya, saking sukanya dengan ayat dan juga saking takutnya Rasulullah kehilangan ayat itu. Ya, makanya cepat-cepat. Tapi kemudian dalam surat Al-Qiyamah, ya. Tapi kemudian dilarang oleh Allah dan disuruhlah beliau mendengarkan dan mengikutinya dengan bacaan yang sama. Jadi dulu malaikat Jibril mengajarkan Nabi, dan malaikat Jibril setiap Ramadan ngajarin Nabi Al-Qur'an. Ya. Ada orang satu kelompok, ya. Pas datang Ramadan bukannya ngajarin umat Al-Qur'an, malah ngajarin tentang tahzir. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu pernah kita temui. Bukannya ngajarin Al-Qur'an, malah memprovokasi masalah politik, itu ada seperti itu. Allahumma musta'an. Padahal kita di sini kesempatan di bulan Ramadan untuk menjadikan negeri ini lebih baik, ya, dengan cara kita tanamkan masing-masing cinta Al-Qur'an dulu. Ya, coba seperti itu, ya. Baik. Sudah cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir selainnya, ya. Insyaallah taala.